Jumet. Malah. Lagi jadi. Hmm. Ayo mus, itu kuat ya, anak. Buku sereng. Sereng? Oh. Ayo season gore. Dia. Oh, di nyapa ada mah. Oh. Yip, gua ngambil HP dulu ya. Entar. Kamu ngapain di sini? Ya suka-suka gue dong mau di sini, apa urusannya sama lo? Gimana kabar lo, sehat? Kepo banget sih lo, bukan urusan lo. Inari makin judes aja lo. Goodbye. Woi, jangan pacaran di sini, woi. Nih, siapa yang pacaran? Dia. Anya hobai urusan kolot, sanu bobogohan, cuci gituan dong. Di apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Gedi. Wow, Bunda lagi ngapain nih? Ini lagi skincarean. Kenapa? Kamu mau? Mau dong, Bun. Sini duduk. Oke. Kan suka di luar tuh, jadi kulitnya pastinya kering kan, terlalu bagus. Ini kamu pakai ini deh, bagus. Itu apa, Bun? Ini body serum sama body lotion, ini pakai body dari Nesbro. Ini pakai ini ya. Sekarang pakai body serum. Lanjut pakai ini body lotion. Biar aman dan disini biar panas putih mungkin cuma itu beda bedain panas yang satunya beda kan? Wow. Iya nih, kamu kan cewek, walaupun kamu kerjanya security, kamu juga harus tetap menjaga kulit kamu biar terus perawatan terus. Iya, ya biar sehat. Gimana rasanya? Segar gak? Segar, segar banget tuh. Ini pakai body berapa, Bun, harganya? Murah kok, cuma 200 satu paketnya. Paket? Iya, beli satu juga bisa sih. Bisa? Ini juga buat wajahnya kalau mau. Iya, boleh nanti. Beli deh. Iya, jadi ada stepnya. Ini cuci muka. Kedua, kamu pakai toner, pakai ini. Kemudian ini the treatment essence, lanjut pakai luminousnya serum, kalau siang pakai krim siang, ini krim malam. Banyak sih. Kalau yang itu buat apa, Bun? Yang ini. Iya. Ini buat hasil komedo. Kalau kamu mau simple pakai ini, dijamin langsung glow. Bedaknya ya, ini bedak pasar bebas. Kamu buat coba di mana? Iya. Kan langsung menutupi noda-noda hitam yang pastinya langsung rata. Bagus kan? Iya bagus Bun. Ini harganya 200 loh. Satu. Iya satu doang. Tapi sesuai sama kualitasnya. Sesuai sama kualitas. Iya pasti ini. Kalau beli satuan berapa, Bun, harganya? Kalau beli satuan nih harganya kena 110. Jadi kalau beli satu paket itu lebih enak. Kalau beli satuan agak beda ya harganya. Soalnya
Udah nih Bun, makasih ya Bun. Iya. Gaby mau ngopi dulu nih. Iya. Iya, makasih ya Bun. Hai. Bun. Dari ama budak, bukannya amalan dulu malah langsung baralik aja. Urusan aing eta mah, ngolot nyaho naon. Nyaho mah budak ngora ka dia. Boleh kenalan enggak? Iya, aku Limin. Oh, aku Om Lek. Tangan kamu lembut amat ini. Kamu pakai apa? MS Glow dong. Ya, aku mau tanya nih. Apa? Kamu udah punya pacar ya? Belum. Oh, ya, kebetulan aku juga lagi jomblo nih. Kamu mau gak jadi pacar aku? Nah, gak mau deh. Kenapa? Gak mau ragu-ragu, kebetulan juga. Kan hati aku kosong. Serius? Hore! Tajam lah, boleh enak. Tajam lah. Jadi ini pacar kamu? Iya, kamu yang baru? Iya. Enggak sih, gue kenal. Selamat ya. Mon, orang bawa kamu kan tuh. Ah, Limin. Kamu pacarnya si Jupet? Iya. Kenalkan tuh, kamu bawa orang. Mon, itu mau dia. Sama-sama. Iya. Kan ini ada tuh. Iya. Ayo kita berangkatkan. Oke, mumpung masih ngumpul semuanya di sini, abang ingatkan lagi, besok kita lanjut gathering yang berlokasi di Kampung Kalirejo, tepatnya perbatasan suku Baduy. Kampung Kalirejo tersebut berada di Desa Kebuncau, Kecamatan Bojomanik. Jika ada yang masih belum tahu, bisa mampir ke kantor desa dan bertanya di sana. Ataupun bisa bertanya kepada warga setempat. Tapi jika ada yang malu bertanya, ada solusi lainnya, yaitu ambil handphone, kalian buka Google Maps, searching Kampung Kalirejo, perbatasan Subadi, Desa Kebun Jauh, Kecamatan Bojomanik. Oke, mungkin sekian aja. Artinya kalian juga semuanya udah lelah. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok, tepat pukul 8.00. Terima kasih. Teman-teman, gue mau cabut dulu ya. Lo mau kemana? Apa urusan lo? Udah hati-hati ya. Kurang sih, Pede. Ini apa? Kurang sih, Pede. Gak tau. Aku pulang duluan ya. Kita ketemu besok ya di tempat pertemuan. See you. Eta si Pirin kuna alam ngadalo cewek nu eta. Bukitna si Miss Bae. Emang kamu gak tahu? Ento, kamari aing disemprot kopi gara-gara ngadalo banget si cewek eta. Kunaan gitu. Mau tahu gak? Iya. Jadi si Limir itu mantannya si Pirin. Oh, oh no. Mantan? Iya. Kesan, gitu mah. Emang lu baru tahu ya? Oh. Makanya kalau punya otak itu jangan simpan di sakit ya. Oh, ini masih sok. Jadi campur nyantai mah. Oke. Ayo langsung.